Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ittinabah. Allahumma arzuqna al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ittinabah. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان امنوا بربكم فامنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا ان ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah. Sama-samalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita di hari yang ke-12 iaitu kita ada laginya iaitu 18 hari. Dan kita juga 8 hari lagi kita akan masuk di 10 akhir. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita apa engkau nak kata in wafaqtu lailatul qadar? Kalau aku temu atau aku temu malailatul qadar, aku jumpa, aku boleh malai Lailatul Qadar. Nah, ra'aiti ya Rasulullah in wafaqtu Lailatul Qadar ma ad'u. Apakah aku kena doa?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nabi kata taqulin, maka kata Allahumma innaka 'afuwun karim. Ya Tuhanku, innaka afuun karim, sesungguhnya engkau saat itu afuun karim, engkau maha maaf. Tuhibbul afwa, engkau suka maaf. Fa'afu anni, maka engkau maaflah kepadaku. Dalam masalah kita minta maaf ni atau kita minta ampun kepada Allah, ya ada dua. Pertamanya maaf, yang keduanya iaitu ampun. Maaf ni iaitu kita tak ada ambil buku pas sekarang. Tak ada buku, tak ada ambil buku. Maknanya kita hapus semua. Tapi kalaulah kita ampun, maknanya buku dah tapi ampun. Oh ni how to hasbuk. Iaitu nah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'. Itu Tuhan yang nah sebut Allah Subhanahu wa taala sebutnya itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra', iaitu orang yang infak sedekah ketika dia senang dan dia ketika dia susah. Wal kadhimina al ghaidha, dan orang yang menahankan daripada marah. Wal'afina 'anil nas, dan orang yang wal'afina 'anil nas, orang yang maaf kepada manusia. Orang yang maaf kepada manusia. Wal'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Tuhan suka orang yang ihsan, orang yang buat baiklah. Maknanya sebab tu wal'afin, wal'afin orang maaf.
Bila maaf ni kita tak kira apa kepada dia, panggil maaf. Adapun ampun ni, iaitu apa ni kadang-kadangnya ada. Dah. Kesalahan itu ada tapi tak apa. Tak apa. Tuhan sebut makan Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Tak ada Tuhan sebut nak azab ke mereka itu sedang engkau bersama dengan mereka. Wa makan Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak ada Tuhan nak mengazab ke mereka wa hum yastaghfirun, sedang mereka itu minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya ampun, sebab tu nah Tuhan sebut yaghfir lakum dhunubakum. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, ittaqullah, takutlah Tuhan, wa qulu qawlan sadida, katakanlah dengan kata-kata betul, yuslih lakum a'malakum, Tuhan akan baiki a'malakum, kerja-kerja kamu, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Tuhan juga ampunkan dosa-dosa kamu. Wa man yuti'illah wa rasulahu, siapa ta'a Allah dan rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, tentu dia akan dapat keuntungan yang besar. Tak ada tu hasbuk le ayat-ayat lain pula, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin 'alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dhunubakum. Adakah aku tidak tunjuk kepada engkau, kepada kamu, ala tijaratin, di atas perniagaan, tujikum min azabin alim, yang menyelamatkan kamu pada azab yang sangat pedih. Tu'minuna billah, pertamanya iaitu kamu beriman kepada Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi, dan rasul, wa tujahiduna fi sabilillah wa amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta kamu, diri kamu, dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah adalah khairul lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu saat itu mengetahui, yaghfir lakum dhunubakum, ia akan ampun bagi kamu, yaghfir lakum dhunubakum. Nah, waktu yaghfir, nah, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Tuhan ampun bagi kamu dosa-dosa kamu, dan Tuhan jadikan kamu, Tuhan masukkan kamu ke syurga, wa masakin tayyibatan fi jannati adnin, dan Tuhan akan memberi rumah-rumah dari syurga adnin, tajri wa masakin tayyibatan fi jannati adnin, dzalikal fawzul 'adzim, itulah keuntungan yang besar. Ha tu, jadi itu di antaranya lah. Sebab tu kita, nah, itu di antara beza di antara ampun dengan maaf. Sebab tu bila bulan Ramadan ni, Nabi SAW pesan kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah pun tanya apa dia nak berdoanya. Qala taqulin Allahumma innaka afa, Allahumma innaka afun karim. Sesungguhnya engkau wahai Allah afuun karim, engkau yang maha maaf, karim yang mulia, tuhibbul afwa, engkau suka maaf, fa'fu anni, maka engkau maaflah kepadaku. Sebab tu kita doa ni orang yang paling besar, kerana Nabi besar kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya rasa fak-fak kita semua duk tengok ni deh, insyaAllah kena ingat doa ni deh. Saya nak tarik sekali lagi, iaitu Allahumma innaka, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Tuhanku, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ni afuwun karim, engkau suka maaf. Nah, Tuhan, engkau maha memaaf, karim dan maha mulia. Tuhibbul afwa, engkau suka maaf. Fa'fu anni, maka engkau maaflah kepadaku.
Ya kalpas mahaya, jangan lupa Allahumma ka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Dah baca doa ni banyak. Dan insyaAllah ya telah masuk semua saat ni. Dah jangan terlupalah kita cair dah. InsyaAllah akak cair. Dah. Akhirnya saya klik ke rumah bapak mertua saya untuk berbuka puasa bersama keluarga sebelah zaujah atau sebelah isteri lah. Dah jadi alhamdulillah kita nak cukup. Cukup hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda ketika ada seorang tanya, ya Rasulullah, akhbirni an kulli syai, ceritakanlah kepadaku dari tentang tiap-tiap perkara. Qala kullu syai khuliqa minal ma, tiap-tiap perkara tu Nabi kata dijadikan pada air. Wa akhbirni, ya kata ya Rasulullah, ceritakanlah kepada aku Rasulullah, bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap perkara, idza amiltuhu, apabila aku buat, dakhaltul jannata, aku boleh masuk syurga. Qala, Nabi kata pertamanya afshis salam, wis salam. Jadi kita nak wis salam dah korang kan jumpa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa at'imit ta'am, buat makan. Buat buka puasa, buat makan korang lah. Buat makan korang. Yang tiga, wasilil arham, hubung silaturrahim. Silaturrahim, hubung adik-adik kita. Dia buka puasa bersama. Buat makan, beri kepada adik-adik keluarga, tak kira lah siapa-siapa. Qul ma anfaqtum min khairin, apa saja kata kalau hai Nabi, bagi hak engkau nak infak, nak guna, nak sedekah, nak gapo, kena ingat mula-mula falil walidain. Kalau kita nak sedekah, nak gapo, ingat dari bapa. Falil walidain wal aqrabin, aqrabin ni orang dekat. Wal yatama wal masakin wabni sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Maka tu saya tahu belaka kan. Ha, inilah tu di antaranya. Sebab tu muslimin muslimat tak kita masuk lebih awal hari ni. Jadi mohon pakat chair lah insya-Allah. Saya mohon pakat chair insya-Allah. Dah. Ha, supaya ayat semua itulah kita guna satu jari saja untuk kita untuk kita buat kebaikan di petang ni. Dah. Yang penting kok semua apa kita setiap hari saat ni itu kita memenuhkan masa untuk kita beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya puasa kita saat ni itu lebih sempurna. Karena Nabi dah apa ni akhirat Isak ni bila kita ditimbangkan amal kita semua, maka bila ada kekurangan Tuhan suruh tengok kepada amal-amal sunat. Tengok pada amal-amal hak sunat. Bila ada amal hak sunat, maka suruh ambil amal sunat tu mari tapung dah untuk amal-amal hak fardu. Sebab tu kita buat amal-amal kadang-kadang kita tak suka. Kita tak suka kata benda ni jadi besar untuk kita. Sebab tu Tuhan sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa buat amal sebesar biji zarah, sebesar biji zarah kecil, khairan, benda kebaikan, yarah, dia akan apa akhirat esok, benda tu tak suka belakang tu, benda tu tak suka, kita tak suka langsung kata, oh ada pahala ni wa mayyamal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan supaya tu juga orang ada apa ni, buat maksiat, dosa pun sebesar biji zarah pun akan apa juga dia akhirat esok. Sebab itulah kita buat dah, tak kira melalui apa chair dakwah nah, kita chair atau kita apa ni kod like kod tita benda kebaikan ni kita sokong ke wa ta'awun alal birri wat taqwa naklah ta'awun tolonglah alal birri di atas kebaikan wat taqwa di atas takwa wala ta'awunu alal ithmi wal udwan tak kita tak akan tolong di atas benda dosa dan seteru nah, kita tak tolong benda kita tolong benda kebaikan orang kebaikan tu sokong belakang. Nah, kita biarkan jadi positif, orang buat kebaikan. Bila kata jadi hasanah, maka kita tolong insya-Allah. Dan kita buat kita berkongsi, nah, kita kongsilah apa yang kita boleh buat insya-Allah. Nah, insya-Allah semua yang masuk insya-Allah.
makna dan siapa yang ada soalan, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun, maka hendaklah tanya jika kamu saat ini tak tahu. Nah, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, adakah sama di antara orang yang tidak orang tak erti? Maka al-mu'minun tu hasbu, dan tidak ada orang mukmin saat ini mukmin yang firukafah, mereka nak pergi perang semua, bukan. Maka al-mu'minun yang firukafah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yaitu waktu hasbuk jika kalau tidak ada segulungnya di antara kamu yang nak belajar yatafaqahu fid din, untuk nak belajar agama, wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan supaya nak menakutkan mereka daripada api neraka di akhirat sikit lagi, dan supaya nak wakwi beringat dalam masalah kita hidup di dunia saat ini. Dan dunia ni supaya dengan saya dah sebut itulah, iaitu nak kita dah baca, kita dah wayak banyak kali ke dunia ni orang panggil iaitu benda yang cepat sangat. Tuhan bani supaya dengan ai innama masalul hayatid dunya, sesungguhnya baningnya Tuhan kata baningnya hidup dunia ni kama in anzalnahu minas sama, iaitu supaya air diturunkan daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am, iaitu bila dia turun di bumi dan dia wakwi tumbuh-tumbuhan daripada benda yang dimakai oleh orang wal an'am, dan berkata hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, hingga apabila bumi saat itu ambil kecantik ke bumi, makna zukhruf, ada warna-warni, ada cak bunga-bunga apa semua, dan wazayyanat, dan jadi hias bumi saat ini, jadi hias hijau molek comel ke, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan tuai-tuai tanah saat itu seko kata mereka akan boleh dan ambil pungut hasil saat ini, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha attaha amruna lailan aw nahara, tiba-tiba datanglah perintah Tuhan, dan atas apa ni Tuhan sebutnya iaitu hatta idza akhadatil ardu zukrufa wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha attaha amruna lailan aw nahara, Tuhan perintah supaya ribut gak gapo siang malam lah, tak kira boleh hari mari malam di siang hari atau malam. Faj'alnaha hasidan ka'allam tagna bil amsy, maka kami jadikan tanduk dah hacopo habis ada tinggal perkara. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, dan begitulah Tuhan kata kami tafsir, kami terangkan ayat-ayat kami bagi orang-orang orang-orang yang berfikir. Wallahu la Tuhan yad'u ila daris salam, Tuhan ajak kita kepada negeri yang selamat, yaitu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan Tuhan hendak tunjuk kepada orang yang Tuhan hendak ki saat itu kepada jalan yang betul. Nah, dan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang yang ihsan saat itu, orang yang baik, nah baik ketika dia hidup di dunia saat itu, al husna bil syurga wa ziyadah, dan lebih daripada syurga lebih pada syurga. Nah, apa ni Tuhan sebut lillahi alladhina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhum qatar wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, muka-muka mereka itu tak ada kecut, tak ada ceria kerasa, dan mereka kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ihsan, orang-orang baik, tak kira ihsan dalam masalah ibadah, ihsan dalam masalah apa ni, ihsan dalam masalah ibadat, dan ihsan dalam masalah kepada orang. Itu hasbu wabtaghimi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, maka kamu carikanlah dah dunia semua saat ini jadi waktu pada bagi hak kamu diberi oleh Allah SWT saat ini darul akhirah, jadi hendak ke akhirat belaka. Nah, wala tangsa nasibaka minad dunia, dan jangan lupa habuan ke dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa walak, sebagaimana ihsan sebagaimana Allah Ta'ala mulai kepada kita. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kita merusak di muka bumi. Di muka bumi inna Allah la yuhibbul mufsidin, dan Tuhan tak suka orang yang merusakkan di muka bumi.
Dan itulah sebab itulah kita muslim-muslimat orang yang duduk dengar ni, saya mohonlah fok-fok kita saat ni tu pakat cabarnya insya-Allah. Dah di petai yang mulia ni, di petai yang mulia ni kita cubalah buat kebaikan. Dah dah kita kod like kod titam sehingga Facebook nak dapat dia tak ada cara. Kita ada periksanya cara untuk nak wis apa saat ni iaitu kena kod like kod titam kod share gitu ya. Dah ke kali yogi sendiri itu cara yang lebih baik sekali untuk buka kan pitkan gitu ialah. Dah kerana orang banyak lagi dah nak dengar. Orang banyak lagi orang ada nak dengar. Dah tapi kerana tak ada deng dah. Bila tak ada jetak, ada gapo gak orang tak leh nak dengar. Dah. Pastu kita ni tujuan kitanya fahal ala rusul illa al balagul mubin. Nah, tidak ada di atas rasul-rasul mereka menyampaikan kita iaitu apa ni turut apa ni perintah-perintah nabi-nabi dan rasul-rasul supaya nak sampai ke hukum-hukum Tuhan, maka kita buat. Dah dah kita tak bayar, dah kita tak bayar untuk nak pergi kana, kita tak ada dapat tugas apa, dah kita buat. Sebab tu tanggungjawab kepada kita masing-masing lah untuk kita cairkan. Itulah. Jadi insya-Allah ni ada soalan, insya-Allah bila ada soalan gak saya nak mulalah, tak apalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahawa seorang makmum kanak-kanak adakah harus kita niat imam seperti kita solat dengan anak kita? Dah. Dia masya-Allah orang panggil sembahyang Jumaah. Sembahyang Jumaah ni iaitu sunat muakkadah. Dah, sunat muakkadah, sunat sunat yang digalakkan sangat-sangatlah. Tuhan sebut aqimus solah, hendaklah kita berdiri solat wa atuz zakah dan berikan zakat warka'u ma'ar raki'in dan hendaklah rokok bersama orang rokok. Maksudnya sembahyang Jumaah lah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut solatul jamaah sembahyang Jumaah afdal min solatil fadh, sembahyang Jumaah lebih baik daripada sembahyang sore sana bi 27 darajah, dengan 20 darjah. Dan syarat orang nak sembahyang Jumaah ni ada tiga syarat. Pertamanya taqaddumul imam alal ma'mum, kena tu imam duduk depan makmum. Yang keduanya pula ialah ma'rifatun tiqalatil imam, iaitu kena tahu intiqal berpindah imam daripada satu rukun pada satu rukun. Yang tiganya iaitu al-ijtima' berhimpun di satu tempat. Ada syarat kata kena budak, kena orang tua. Yang penting budak saat ni tu, kalau budak mumayyiz, dah budak mumayyiz, maka budak tu boleh jadi tu imam, orang tua jadi makmum. Dan orang tua jadi makmum, budak jadi orang tua jadi imam, budak jadi makmum. Boleh semua. Dah, jangan ambil mumayyiz ya. Bila mumayyiz, dah dia pandai dah ambil wuduk, dia kena dia cuci ya gapo dah ambil wuduk, maka pada ketika tu boleh. Nah, orang saat ni tu jadi makmum. Orang nyetok, semayalah nyetok. Dia tak boleh berdiri, dia senyetok. Makmum diri boleh. Dan orang semayalah bersafir, dan kita tak kita hadar, kita hadir atau kita duduk kapung, maka boleh. Semua saat ni tu boleh berlaku. Kalau tak bolehnya semayalah banyak, kita turut. Kita semayalah fardu, dia berlaku semayalah banyak. Kita semayalah fardu, berlaku semayalah khusuf. Dan kita semayalah kosa, turut orang semayalah tamam. Nah, itu sahaja. Oh, yang tak bolehnya. Adapun selain pada tunya tak ada masalah dah. Budak boleh kita saat itu turut walaupun imam saat itu budak atau imam saat itu makmum saat itu budak. Tak ada masalah, kita duduk di rumah molek benarlah. Molek benar dah. Bila kita duduk rumah kok kita boleh semaya anak kita. Kita didik anak kita, kita hajar anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda muru auladakum, suruhkanlah anak kamu bisalah dengan semaya wahum sab'u sinin. Ketika dia umur 7 tahun, mari kita panggil, mari, mari, mari duduk di belakang kita. Dah, kalau nak yatim duduk di belakang kita, bini kita duduk di belakang anak kita sore. Dah, alah tu. Tu cara, cara dia memang didik di Islam. Was wadribuhum alaiha, dan goda anak, kohok-kohok lah hajar. Kalau dia tak semaya. Itu, wahum asyru sinin, sedang umur 10 tahun. Dan, kita ke, kalau kita tak ada ke apa semua, jangan tinggal semua jemaah. Walaupun kita kata, kita saat ni tu kita tak kita klik mari mana pun, klik mari kedai kok, mari kereta kan sudah mari masjid, maka ajak bini kita dah kita semaya kali ha, semaya kali jangan tinggal semaya Jumaah ni. Ya, orang semaya Jumaah ni tanda orang tu ada iman. Dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut idza raaitum rajulan ya'tati lil masajid, dan apabila kamu nampak orang tu duduk rajin masjid semaya Jumaah, kita semaya fasyhadu lahu bil iman, maka adalah saksi kata dia saat itu orang beriman kepada Allah. Sebab tu kita jangan tinggal. Orang ada pasal kasih dan rindu kepada amal ibadat. We ada perasaan nak buat amal ibadat. Dah ada perasaan kata saya kita nak tinggal
ada berasa kata rugi besar kita, kita tak semaya jemaah ni. Ha tu caranya. Dah. Saya wen ta lamat poset. Lup na. Tang-tang ti saya wen ta yu dai mai. Dah. Dah. Aning apa ni sapu muka, sapu muka ni dia panggil dia sunat, sunat sunat mustahab gitu ialah sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi semaya saat itu Nabi sapuh, kata setengahnya Nabi sapuh tu kerana Nabi semaya di padang pasir dekat pasir, itulah sahaja. Tapi apa ni sapu muka ni jadi amal yang diamalkan oleh orang-orang kita sini. Ada pun hak sapu sebenarnya, ada sapu lepas pada kita berdoa. Sunat kita sapu tubuh kita turun ini. Itu lepas dah kita berdoa dah. Ada pun lepas daripada semaya saat ini. Lepas pada semaya saat ini, adakah kita kena sapu? Jawabnya lepas dah semaya saat ini, tak sapu tak apa. Kita sapu tu ada cumi kita. Kita sapu lepas tak cumi. Ada masalah ke apa, lepas semaya dah. Tak ada sakut maikiau dengan semaya. Semaya saat ini ada syarat rukunya siap. Cukup semua dah. Lepas semaya dah tu. Ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak duit butih hari. Duit batih jemaah boleh kepada tok guru boleh atau tidak? Duit batih. Duit batih hari jemaah ni ada boleh ke tak? Duit pada tok guru dah atau tidak? Duit batih hari jemaah saat ini iaitu duit pengurusan masjid. Kena tengoklah. Kena tengok turut mesyuarat. Mesyuarat tentang masalah perihancakan ini turut mesyuarat. Nabi SAW apa ni? Apa ni tu hasbu la qura wa amruhum syura bainahum. Kerja mereka itu iaitu pengurusan. Pengurusan sana itu ialah syura bainahum, keputusan semua syara. Wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Maka hendaklah syara. Syara. Patu pula ada sebut dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam ma khab man istashar. Tak ugi ke syara. Maka syara alai selain usahna. Sebab tu masalah pengurusan ni kena buat mengikut keputusan syarak. Kalaulah kita syarak buat keputusan kata duit batin adalah duit pengurusan masjid. Bila masuk lebat pengurusan masjid, maka itu di antara pengurusan masjid iaitu kita wui wada tak siap, kita bayar api. Lepas tu pula untuk kita nak mengajar di masjid, maka kita pun wui duit dah kepada orang yang mengajar. Maka semua tu orang panggil masuk lebat pengurusan masjid belaka. Duduk di atas fok-fok kita lah, kita bersyarat lah nak. Maka itulah mereka kita menentu kata duit hak yang kita kutip batil tu iaitu untuk buat masjid, untuk buat bina eh. Maka pada ketika tu tak boleh dah. Tak boleh dah kita nak pergi buat hak untuk mengajar. Kerana untuk ditentukan untuk bina eh. Atau kita kutip terik ni kita kata untuk nak beli tanah. Maka pada ketika tu kena beli tanah sahaja. Kerana itulah hak yang kita telah syarat buat putusan. Sebab tu benda-benda ni ni duduk di atas keputusan kita lah. Dah. Wala la puat puat huara ja au ya mata trong ti puat dai mai kah. Dah. Bila kita sakit kepala, kita nak berubat. Nah, apa ni kita nak berubat. Dalam boleh puasa ni boleh tak. Jawabnya tak ada masalah puasa kalau lo mubat. Dan kerana lo mubat ni tak ada masuk. Dia nak batal ni masuk. Masuk sesuatu dalam rungga. Rungga saat itu iaitu mulut, telinga, lubang kecil, lubang berok. Dah. Pak ni orang panggil rungga. Lepas tu hidung ni, kalau sekadar masuk sini tak ada masalah. Mereka kalau masuk dalam ni barulah batal. Nah, sebab Nabi anuyat, Nabi izin, we istinsyak, itu serong air masuk dalam hidung. Nabi kata kepada Luqayt, dan Nabi kata kepada Luqayt, Nabi kata, idza istinsyakta, apabila engkau istinsyak, mana engkau serong air masuk hidung, fabalik, maka hendaklah engkau kuat, illa antakuna sa'ima, maka engkau puasa. Bila engkau puasa, maka tak boleh nak kuat lah. Sebab tu tu perkara yang batal puasa ni masuk sesuatu. Ada tujuh perkara yang batal. Saya dah sebut hari-hari. Pertamanya al-aklu wa syurbu, iaitu makan dan minum. Yang keduanya wusulu ainin ilal jawf min manfadh maftuh, iaitu masuk sesuatu melalui rungka.
Yang tiganya iaitu al-qay al-muta'ammad, iaitu muntah dengan sengaja. Yang keempat al-istimna, mengeluarkan air mani dengan sendiri. Yang kelimanya iaitu al-watu amdan, iaitu wati dengan sengaja di siang hari, jimak isteri dengan sengaja. Yang kena al-haid ul-istihadah, marihi dan nifas. Al-haid wal-nifas, marihi dan nifas. Yang tujuhnya iaitu al-riddah wal-junun, iaitu jatuh agama dan gila. Itulah sahaja, maka lomo tak ada masalah. Ini satu masalah lagi, bapa, bagaimana dengan hadis tentang kelebihan solat tarawih pada tiap-tiap malam yang kebanyakan ke masjid membaca akannya sebelum melakukan solat tarawih. Adakah ya hadis maudhu'? Saya merujuk ahli kitab Durratun Nasihin. Ya, hadis ini banyak ulama yang mengatakan maudhu', hadis wayak boleh pada satu malam. Boleh kau ni hadis Sayyidina Ali kan. Saya pun ngaji kitab Durratun Nasihin saat ni tu. Kita ni dah hak amalan ni sebenarnya kita buat amal hak besar sekali. Ikhlasan kita hak besar kali kerana keredaan Tuhan tu hak besar kali. Dan orang ni Tuhan akan masuk ke dia syurga Allah SWT dan dengan sebab Tuhan redha kepada dia. Jadi kita ni nak kena buat amal semua ni kerana nak cari keredaan Allah. Tarahum ruk'an sujud dan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tuhan sebut kata engkau akan nampak mereka itu rokok, rokok sujud. Mereka duk cari limpah kena ya Allah. Waridwana dan kerada Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum radu'an. Dalika liman khusyia rabbah. Udukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Waktu saya sebut iaitu. Apa ni. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebab tu kita nak kerada Tuhan. Kita tak kena rok gaduh. Tak usah nak fikir. Hak balasan. Yang penting juga adalah Al-Quran saat ini tu. Itu yang sebut. Tapi yang penting ada sebut oleh hadis Nabi SAW. Hak yang hadis sahih Bukhari Muslimnya. Man qama Ramadan. Siapa hak yang bangun atau qiyamul lail semaya terawih. Di bulan Ramadan. Gufira lahu imanan wahtisaban. Kerana beriman kepada Allah wahtisaban. Dan kerana ikhlas kepada Allah. Gufira lahu ma taqaddama min dhambih. Diapungkan dosanya telah lepas. Hak tu hak cerak. Dan ada sebut pula man sama man qama lailatul qadar, siapa yang bangun semaya malam lailatul qadar imanan wa ihtisaban, kerana beriman kepada Allah dan ihtisab ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya dosa juga. Itu yang penting. Nah, sebab tu kita tak ada macam pen orang panggil hidup tahu kelebihan ni. Nah, ada tu untuk menggalakkan orang yang da'iful al-iman. Nah, orang yang lemah-lemah iman. Ada pun orang-orang yang kuat. Dia tak fikir apa. Sebab kita saat ni tu. Kita buat. Ibu apa kita suruh. Kita tak ada fikir. Kita nak wimak kita. Ya bayar tu. Ya wih ke. Gua kita tolong. Ya ke apa semua. Dengan mak boleh ke dengan mak? Dengan mak ni tak ada. Tak ada dengan mak ni. Sebab mak saat ni tu. Ngepok saat ni tu. Benar yang kita mitok. Balah di wia balah ni tu. Dengan bagai hak dia. Pera kita. Ya belah kita. Ya didik kita. Ya gitu nak pergi. Bani tak boleh ke bani. Maka sebab tu tiap-tiap kali apabila mak kita saat ni tu. Suruh kita. Kita tak nak fikir ke apa tu. Tu ke bani reda. Dia cari kereta. Nak pergi mak senerti ya. Supaya tu juga kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita buat amal ke apa. Tak nak fikir ke apa benda tu kita fikirnya. Iaitu reda tu hai. Nah, bila tu hai reda. Habis dah cerita kita. Nah, kerana isyak bila tu hari tu. Tak ada masalah cerak dah tu. Nah, sebab itulah yang penting. Masalah hadis mana-mana pun kita biarkan. Tak usah nak fikir banyaklah tentang masalah fadilat. Nah, nak menggalakkan boleh. Tapi orang panggil khasanya iaitu kita nak keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua saat ni tu bakal nak cari keredaan Tuhan. Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thuluthayil layli wa niswahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum fakfir min al-Qur'an 'alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Nah, dia tengok cari kelimpahan limpahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Nah. Faqra'u ma tayassara minhu aqimus salah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Kita tak ada huwa khairu a'zama ajra wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kita nak wito hak apa dosa kita. Nah, lepas tu pula kita nak wi Tuhan redha kepada kita.
Situ saja. Ha, tu deh. InsyaAllah. Assalamualaikum apa? Duit batin hari Jumaat beri pada Tok Guru boleh ni? Jawab dah sandah. An kulhu haipa mesami tang hadiah mai. Tak. Kita baca kalau kepada ibu bapa. Kalau pada ibu bapa kita tak ada hadiah pun siapa pala. Sebab kita dikira ke hasil daripada orang panggil hasil dan buah daripada didik hajar ibu bapa. Sebab ibu bapa duk pegang kita jadi juruh ni lah. Leh. Ha, maka kita baca kulhu. Maka kalaulah kita tak ada hadiah pun siapa pala sebagai anak yang soleh. Leh. Ha, tapi ada ulama dah sebut bahawa hal lebih afdalnya iaitu kita kata ya Allah sampaikanlah palaku pala baca baca kulhu atau mengatik atau apa saja kepada ayahku dan kepada ibuku. Ha, tu hak tu lebih baik kalau kita katalah tu. Ada ulama sebutlah tu. Dalam bahasa Arab dia panggil ana al afdal an yakul, bahawa dia kata Allahumma awsil thawaba ma qara'tu, ya Allah sampaikanlah pahala aku baca au maka bertu awal halal tu bagi aku takbir dan aku tasbih dan aku mengatik semualah ila ruhil mustafa jatuhnya atau ila ruh ila arwah walidi pada ayahku wa walidati makku ajdadi tokku semua deh. Ha, boleh tu lebih afdal kita katalah tu. Dan ijmak lah, ittifaq ulama mengatakan bahawa apa-apa orang panggil jumhur ulama mengatakan bahawa apa saja kita buat kita kirimkan sampai pahala kepada ibu bapa. Cuma nah orang panggil dan ada sebut ke sebab apa kita suruh digalakkan supaya kita kata disuruh supaya kita kata Allahumma ausil thawaba ma qara'tu ila ruh walidi jatuh minta Tuhan hadiah sampai pada roh ayahku semua. Sebab apa kah kita kena katalah tu? Sebab dah hadis ke iza mata ibnu adam in kuntu amaluhu ila min salafin, apabila seorang anak Adam mati maka terputus. Nah, terputus amalnya ila min salas, malaikat pada tiga kaga, sedekah tinjar ya sedekah teh yang berkekal atau ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu manfaat awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh kau doa pada dia. Sebab tu disyaratkan suruh yad'ulah, suruh doa, tak doa tak ada, tak ada. Ha, sebab tu kita kena berdoa Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah. Ha, itulah saja. Baca kuluhu molek ingat pada ayah. Bapa wei lapai lama tak tapeng dai mai bila kita pergi semaya boleh dak kita berdak? Jawabnya dak. Berdak saat ninya kita nak pergi semaya di masjid. Ah wi jangok doah sampai ke takut ke orang tengok nampak jangok doah tu tak leh. Dan sebab kita saat ni tu iaitu kita kena orang tina saat ni dah. Bila nak pergi tempat-tempat lah tu kena jauh daripada fitnah. Takut orang saat ni tu gerai tengok kita ingat jangok lemah ni putih lemah ni debu lemah ni. Maka pada ketika tu nak tak online menalah. Sebab tu saya sebut ke walaidrib nabi arjulihinna liyu'lama ma yukfina min zinatihin wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan tu saya sebut ke ayyuhal ya nabi wahai nabi kulli azwajika, katakanlah kepada isteri engkau wa banatika anak-anak engkau nisa'il mu'minin, dan isteri-isteri pada orang beriman yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah pakai dia saat itu labuh supaya takut benda fitnah. Nah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, jangan tabarruj. Tabarruj saat itu maknanya jangan duk coteng buat muka gitu tok teng apa semua saat ini. Sebab tu sekadar buh bedak ada tak apa buh bedak saat itu, cuma gak kita ni takut orang nampak kita jangan dak oh tu tak. Nah itulah saja teh. Tapi adalah ulama mengatakan bahawa nah sekadar buh bedak cuci bersih deh, maka tu tak apa di atas kaul yang mengatakan boleh buka muka. Nah itulah boleh sebenarnya. Teh sekadar buh bedak jangan tengna siapa ke bekok di muka-muka itu tak boleh. Assalamualaikum kau ustaz mikun bakwa tarau lama tarawih ing tiban setong me doa kong lama nan tarau an mai pen lama sunat nan rau lama mai dai cing rekah. Tak kita semaya rumah patu pula kena ada doa-doa hak baca ke apa semua saat ni. Kalau kita tak berdoa tak leh dah tak semestinya doa ini sunat. Tuhan sebut
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Tuhan suruh kita berdoa lah, suruh berdoa dan Tuhan sebut kulit doa Allah wa doa Rahman. Katakanlah berdoa lah kepada Allah atau Tuhan Allah dan Tuhan Rahman, Tuhan Maha Rahman. Ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Maka yang mana nama yang akan berdoa saat ini itu, maka bagi Allah nama yang baik. Nah, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabru takbira. Sebab tu tak apa kalau kita tak ada ingat doa pun tak apa. Doa ni boleh kita berdoa dengan bahasa Melayu kita, tapi yang penting ada, kalau kita berdoa bahasa Melayu kita, ada adab berdoa. Adab berdoa ni pertamanya iaitu kita kena bismillahirrahmanirrahim dan kita puji Tuhan. Tuhan kata qulil hamdulillah, kata alhamdulillah wassalatu wassalam, baca batu selawat Nabi, kama dia kita berdoa bahasa Arab. Hak yang kita ingat, bila kita tak ingat maka berdoa bahasa Melayu tak ada apa-apa. Tuhan sebut wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, di antara ayat-ayat Tuhan sakninya iaitu Tuhan jadikan langit bumi, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan Tuhan jadikan lidah-lidah kamu tu berbeza, ada bahasa tu bahasa ni kan, Tuhan buat. Nah, dan wa alwanikum, dan warna kamu ada orang putih, ada orang hitam, ada orang kelak, ada apa semua. Inna fi dhalika la ayatin lil alimin, maka itu jadi tanda bagi orang yang tahu. Sebab itulah tak ada masalah kita baca doa dengan bahasa kita. Lah ni 90 orang lebih kurang, insyaAllah saya mohon sekali lagi dah setiap orang yang masuk, mohon cik, mohon cik insyaAllah. Dah pakat lah cik, mohon besar hati saya minta lah. Kerana nak wipu hati dah, wipu orang pakat boleh sapa, boleh dengar. Wala raufang reng didi, mai hai lum tam ngai. Kita nak dengar benda-benda yang baik tak saya lupa. Lupa ni ada dua. Pertamanya kita lupa dengan makna kata kita lupa nak ingat bagai sana. Oh, panggil lupa juga. Sepatutnya kita sini lupa. Lupa lah. Siap. Lupa nak semayal, lupa nak gapa, panggil lupa. Dan lupa yang keduanya, lupa payah ingat. Ada dua panggil. Pertamanya lupa hak ni. Dan lupa payah ingat. Dua-dua ni kena minta jauh belakang. Minta jauh. Minta jauh kan. Takut kita sini lupa. Tapi hak uki kelas tanya ni, iaitu apabila kita mudah lupa benda baik-baik, nak buatlah mana? Mudah lupa ni tu, iaitu kita saat ni tu kadang-kadangnya orang panggil kita tak kati benda tu. Kalau kita tak say with lupanya, kita kena ada, kalau orang ngaji cheat with ya psikologi dan intibah orang panggil. Intibah ni makna tak kati. Sebab tu kita pergi belakang kereta kita tak terlupa, kita tepuh orang kita tak terlupa, benda pergi jatuh sorok derah kita tak terlupa, orang duk berlaku pelik-pelik kita tak terlupa. Kerana apa kita tak lupa benda tu? Kerana syiddatul intibah, iaitu kita waktu kita tu selalu dah. Sebab tu cara untuk kita tak sewit lupa ni tu, iaitu kita kena perhati benda tu. Nak perhati molek, jangan kita cecer dengan mudah-mudah, maka tuak mudah kita mudah lupa. Yang kedua pula, tak sewit lupa ni tu, kita kena tanda, panggil kena tanda. Kalau sakuk bang, sakuk ngadu duit ngan apa, kita nak tanda. Saya terlupa. Dan yang ke masalah saya lagi hakkan ni tanyanya itu, kita takut mudah terlupa, baca Quran mudah terlupa, dah baca zikir mudah apa ni, Quran mudah lupa, benda-benda molek mudah lupa. Maka benda tu tak ada cara mereka kena jawab pada maksiat. Kalau sakuk pak ngan Quran, maka hadis Quran benda-benda kita ngaji takut mudah terlupa, maka itu tanda kata hati kita gelap. Hati kita saat itu tak ada cahaya. Hati kita saat ini penuh dengan maksiat. Maka bila hati kita saat itu banyak maksiat, maka pada ketika itu saat itu waktu kita mudah terlupa. Imam Syafi'i ada satu kali ke, ada saya ada sebut, ada klip saya tentang masalah Imam Syafi'i ada satu kali ke, iaitu dia telitah ke di hati, dia kata ya alim. Dia telitah, dia tak ada kata ya alim. Kan yuhaddis nafsahu annahu alim. Dia apa ni, telitah di hati kata ni alim. Tiba-tiba alik malai saat ni, dia pergi semayang maghrib. Bila pergi semayang maghrib saat ni, jadi tu ini. Bila jadi tu ini, Imam Syafi'i lupa baca Fatihah. Lupa baca Fatihah, lekat baca Fatihah. Tak tahu tersebab ke apa. Tu orang alik belakang sambung weh,
Maka Imam Syafi'i boleh baca. Klik main nengung Imam Syafi'i. Dan yang kedua, main-main Isya pula. Lupa pula. Tuhan nak denda dia. Dan Tuhan nak jadi pengajar daripada Imam Syafi'i. Maka sekali Isya' Imam Syafi'i kita tanya untuk guru dia. Syakautu ila waki' su'a hibdi. Aku tanya untuk guru aku waki'. Nah, aku ni mudah lupa. Payah ingat ni. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia nasihat suruh aku tinggal maksiat. Fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun, dan dia cerita bahawa ilmu tu nur cahaya, wa nurullah la yuhdali 'asin, dan cahaya Tuhan itu tidak diberi pada orang yang buat maksiat. Sebab tu cara untuknya kita kena jauh pada maksiat. Dan yang tiganya, yang keempatnya, iaitu cara untuk kita mudah ni tak ada benda yang jadi kuat ingatan, lepas tu pula jadi cahaya ni baca Quran. Baca Quran memelah. Bila Quran, Quran nur, cahaya. Quran ni bacalah. Baca pagi petang, baca pagi petang, baca pagi petang, baca pagi petang. Bila baca semua, insya-Allah Tuhan akan buka hati kita. Ngaji jadi mudah, ngapa jadi mudah, ingat jadi mudah. Segala-galanya jadi mudah. Segala-galanya jadi mudah. Pak Quran ni bukan baca sikit, paling kurang baca sejuk sehari. 30 hari 30 juz. Kita khotam sebulan sehari. Sebulan sekali kita khotam. Imam Syafi'i khotam di bulan Ramadan tahu dak berapa kali? Iaitu 2 kali sehari. 60 kali Imam Syafi'i khotam Quran di bulan Ramadan. Nah, sebab itulah kita bacakanlah Quran banyak. Nah, baca Quran banyak insya-Allah mudah ingat deh. PC aminnya tu. Haruskah perempuan buat iktikaf di surau mana-mana? Iktikaf di masjid saja. Sebab tu hasbu antum ma'akifuna wa la tubashiruhunna. Jangan kamu setubuh dengan isteri, wa antum ma'akifuna fil masajid, sedang kamu saat ini iktikaf di masjid. Iktikaf masjid ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu idza dakhala al-ashru, apabila masuk ashru 10 akhir Ramadan, wa arada an ya'takifa, maka Nabi itu nak iktikaf. Sallal fajra, Nabi sembahyang subuh, wa dakhala thumma dakhala mu'takafah. Kemudian Nabi pun masuk tempat dia iktikaf di masjid. Maknanya iktikaf di masjid, mana boleh nak iktikaf di rumah? Dah. Ha tu kita nak iktikaf di masjid. Babo lamat duha mi qiraat mi qiraat kah? Babo taja lamat 2 rakaat dai mai. Ni banyak lagi ni orang nak tanya, saya mohon dah pakat-pakat chair sekali lagi insya-Allah. Ni ada tanya ni banyak, kita ada chair ni. Banyak kita ada chair. Dah saya mohon pakat-pakat chair lah orang-orang ada tanya sat ni. Ni tanya semaya duha 2 rakaat boleh ke tak? Semaya duha 2 rakaat boleh ke tak? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala awsani khalili, diwasiatkan kepada aku khalili, kekasihku, dia kekasihku itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah bisalahin dengan 3 perkara. Nabi pesan dia dengan 3 perkara. Satunya itu an asuma, bahwa aku puasa salah satu ayam, 3 hari mingkul syahr, daripada tiap-tiap bulan. Nabi pesan suruh aku puasa tiap-tiap bulan ayyamul bid. Dah itu hari gelap 13, 4 hari cerah 13, 14, 15. Bulan Islam saat inilah. Yang kedua Nabi tawa an usalliya, dan bahawa aku semaya rakaat ad-duha, iaitu 2 rakaat duha. Ha, makna kata boleh semaya 2 rakaat duha. Nah, yang ketiga wa an utira qabla an anam, dan bahawa aku saatnya semaya witir sebelum tidur. Makna kata boleh kita saat itu semaya duha. Semaya duha ni murah rezeki. Okey, semaya duha setiap hari. Murah rezeki. Baca doa Allahumma inna duha duha'uk wal baha baha'uk wal jamal jamaluk wal qudrata qudratuk wal quwwata quwwatuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizki fis sama' fa anzilhu, wa in kana fil ard fa akhrijhu, wa in kana mu'siran fa yassirhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu bi haqqi duha'ik wa baha'ik wa qudratik wa quwwatik, atini ma ataita 'ibadaka salihin. Apa maksudnya? Semua duha waktu pagi itu waktu bagi hak kau ya Allah. Wal baha' dan cegah ni pun cegah hak Tuhan juga. Kekuasaan Tuhan juga. Dan jaga semua jaga Tuhan juga. Ya Allah, jika rezeki ku duduk langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika rezeki ku duduk bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika aku rezeki ku jauh, maka akan dekatkan ya Allah. Jika fa in kana rizqi fis sama' fa anzilhu,
wa in kana fil ardh fa akhrijhu wa in kana wasran fa yassirhu. Kalau dia payah rezeki itu payah jadi mudah kan. Wa in kana ba'in fa qarribhu. Kalau dia jauh maka dekatkan. Bi haqqi duhaik wa bahaik wa qudratik wa quwwatik atini ma ataita ibadaka salihin. Minta Tuhawi supaya ngatu Tuhawi kepada orang-orang yang soleh. Nah, Tuhawi ke orang soleh. Orang juh ke malak ni Tuhan tak tinggal. Nah. Tuhan akan jadi wali kepada dia. Inna waliyallahu alladhi nazzal alkitab wa huwa tawallas salihin. Sesungguhnya wali aku ialah Tuhan menurunkan kitab. Wa huwa tawallas salihin. Dan Tuhanlah yang menjaga orang soleh. Sebab tu dah rezeki sumun, rezeki, rahsia kesenangan, rahsia seni dalam dunia ni, rahsia semua ni tak ada. Iaitu Quran dah. Tuguk perintah Allah. Bila tuguk perintah Allah, cara hak Tuhan, tuguk agama Allah, tuguk juruh supaya dengan Tuhan nak, maka pada ketika Tuhan kami kesenangan kepada kita, Tuhan jamin siap dah. Tuhan jamin siap dah. Al-yawma akmaltu lakum. Tuhan sebut kan? Iaitu ada wala fala taksyaw waksyawni. Nah, ada sebut kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Fa man ittara fi makhmasatin ghayr mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Jadi Tuhan turun ke agama Allah yang sempurna dah, cukup lah dah untuk nak bagi kesenangan kepada kita di dunia ni. Sebab Tuhan sebut kan, ya ayyuhallazina amanu ruk'u. Tengok, ya Allah Tuhan kata, wahai orang beriman, rukukkanlah, wasjudu, sujudkanlah, wa'budu rabbakum, dan sembah Tuhan kamu, wa'falul khair, empat perkara, dan buat benda baik. Nah, wa'falul khair la'allakum tuflihun, supaya kamu jadi untung, jaya, senang. Ah, semaya pula Tuhan sebut, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un, jaya juga orang yang semaya. Dan Tuhan sebut juga orang yang sabar, alladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang yang sabar, orang yang pakat sabar, orang yang tetap di atas kebaikan, maka takut Tuhan akanlah, maka orang itu saat itu akan jadi beruntung semua. Dan Tuhan sebut, innamal khamru ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Suruh jauh pada judi, suruh jauh pada arak, suruh jauh pada tokoh berhala, nengok semua supaya kamu jadi beruntung semua saat itu. Kalau kita turut perintah Allah, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa hak turut perintah aku tak akan jadi celaka, tak akan sesat di dunia ni. Sebab tu fak kita ni tak tahu rahsia. Bila kita tahu rahsia, maka pada ketika kita kembali kepada Allah, kita turut perintah Allah, semua Tuhan akan we. Kalau kita menego akan dikaya. Kalau kita hatta anak kita jadi berjuru. Kalau kita pula buat apa saja, Tuhan akan tolong kita semua. Nah, bila kita saat ini turut orang bukan Islam, nah, bila turut cara bukan Islam, maka Tuhan tak ada wali. Tuhan tak ada jadi tak, Tuhan tak cara hak kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum kul inna hudallahi huwal huda. Jangan orang Yahudi tak reda dengan Nasara sehingga nak bagi kita turut agama dia. Katakanlah kul innal huda hudallah, kul innal huda kul innal huda kul inna hudallahi huwal huda. Maka katalah petunjuk Allah, petunjuk Allah, petunjuk dah. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nashiir. Kalau mungkin dia turut hawa nafsu, ya Tuhan kata, aku tak akan jadi wali. Aku tak cara, tak tolong dah. Sebab itulah kita ni, pun kata orang jual, nego contohnya, apabila tak sebabkan hak Tuhan kak, bila tak turut hak Tuhan kak, dia kena buat ke apa? Kena tunjuk aurah dia, tengok orang syir, mari orang tina, mari telanya, bogan, nak beri orang masuk laku, kedah, sebagainya. Itu benar. Tak turut perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir kali Tuhan kata, Maman a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhakka. Siapa berpaling pada perintah aku, maka aku akan memberi kepada dia ni kehidupan yang celaka. Ha, inilah sebab tu kita kena turut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baba ni pula yang kata imam takbir intikala makmum ada jin tambah imam nan cai dai mai tu imam takbir intikala tak bunyi, ni tak boleh
ni ada tu email silap faham. Ada setengah saat ni tu, ada setengah ni orang ngaji fiqh. Pengaji fiqh belik doa saat ni tu, kuat doa. Siapa ke nak patibat tak arti. Sengah-sengah hanya tak ada. Dia kata, ada dah tanya saya ni, dia kata, orang jadi tu iman kena niat zikir bila nak takbir dah. Takut jadi khitab kepada makmum ke panggil. Takut jadi kecek. Lepas tu bila, bila kena takbir dah, dia tak berani. Dia tak kena niat zikir. Dah. Sebenarnya niat zikir tu niat kata ingat nak takbir tak ada apa dah. Niat takbir panggil zikir dah lah tu. Lepas tu kena niat tasmik dah. Tasmik saat ni tu kalau tak ada niat gapo karo, tak ada niat zikir, tak ada niat tasmik. Nah. Kalau kita niat ni nak takbir tak ada apa dah. Adapun kalau gini niat tasmik saja tak ada niat zikir hok tu jadi masalahnya niat tambih orang panggil. Niat tambih itu niat nak wia tahu. Nah. Ha, itu ya, takut jadi kecek tu ya. Sebenarnya hok makmur tak apa. Hok disuruh ke panggil. Hok disuruh. Maka ya pun takbir tak bunyi ni tak imek. Allahu akbar. Sami Allah. Ah ha, takut. Takut hukum fiqh sendiri ngaji sama mana nak solat. Teh, maka akhir sekali kok bila tak ada bunyi, makmur tak bunyi. Pasal dia tak imek. Okey nak turutlah nak syarat nak sah. Jadi makmur san itu makrifatul intiqalatul imam. Kena tahu intiqal tu imek. Neh. Ha, tahu saat itu sama ada suara ke napak pun tak apa, tak ada suara. Lepas tu napak dia bokok bengah-bengah tak apa. Boleh deh. Tak bunyi tu tak apa tapi kena tahu tu rokok, bokok rumah, bokok rumah. Itu syarat dia. Lamat awabin kun kare kap. Lamat awabin pah ngorek deh. Pahala ada pahala insyaAllah. Nah, semaya ni boleh pahala lah. Salam baba marau dai rap fitnah jak kun rucak kelau hawa rau da rau ko maaf le hai maaf kau dai bok kau hai ru leo rau jak ko to pai ni tang kun tang tam ngan rau jak ko mai kiau kong kap kau i witi kan ni tuk mai baba jak pin kan kat kat silaturahim mai okey panggil ya ada masalah putus tu. Oh putus ni maknanya kita tak kecek ngayo, tak tegur ngayo, tak baik ngayo tu putus kan panggil. Adapun kita tak sikoh jafak kan panggil. Jafak ni rengeh. Dah rengeh ni berlaku pada masa salafus soleh, sahabat-sahabat pun ada kan rengeh di antara sama-sama dia tak ada rengeh. Ada jafak kan panggil. Ada jafak ni ada sebab-sebab tapi kita sebenarnya tidak boleh lah. Tapi tidak dikira ke putus dah. Jafak ni rengeh kan panggil. Tak rapat menggogok kita tak ada tak caya dia ke monggo ia biasa kelong kita tapi tak ada putus itu tak apa dah yang tak lehnya iaitu putus langsung tu tak leh dah putus tak tegur tak kecek tak gapo maka pada ketika tu nah kalaulah orang tu tak tegur tak kecek gapo semua saat itu bukan benarlah bukan benar orang yang tak ada hubung silaturahim ke tu dah sebutlah hadis ke la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tak masuk syurga orang putus silaturahim. Nah. Sebab tu kita saat ni tu kena jaga benarlah betul silaturahim saat ni belalah tegahlah dia. Tegahlah lama sekali gapo semua tu tegah. Dah. Kita moga habis sikah bang imut kuam cerita dah. Moga gak ya kena kita ke. Bila kena gak jadi rengeh. Babo kata rau mai rua rau ma pracam dengan pro man manit dia le rau kau cai wa pin leut istihadah le wan nan rau poso rau lamat rau bab mak mai ka na kita tak tahu kan mai siki mai siki mai siki ya mai siki siki ya tak berarti sehari semalam itu syarat ya kena sehari semalam lah deh kena mari berturut-turut sehari semalam tak putus paling kurang lepas tu sebanyak-banyaknya 15 hari. Sekurang-kurangnya iaitu sehari, sehari semalam. Lepas tu pula goliknya 7 hari dan biasa juga 5 hari terserah lah. Lepas tu hari kita tak tahu, lepas tu kita puasa. Boleh ke tak? Kita tak tahu. Cuma dua kali kita tahu. Pertamanya bila hari saat ini tak sah. Tak sah kita puasa dan tak sah kita semaya. Nabi SAW sudah alaisa iza hadat adakah tidak apabila dia hari. Lam tusalli wa lam tasum. Dia tak puasa, dia tak semayang. Maknanya tak boleh nak puasa pada ketika tu. Dan apabila kita tak tahu, jawabnya tak sah. Pas kita nak kacau puasa, kalau kita tak tahu gitu, makanya
bila kita kuasa juga dalam keadaan kita tak tahu, maka waktu tak apa. Eh. Ha, kerana kita tak tahu orang panggil. Kita tak tahu, awaklah anak tak tahu. Tak tahu siapa dengan lupa orang panggil. Lupa siapa tak tahu. Tak ada siapa. Adakah boleh semaya witir-witir rakaat dengan satu salam? Semaya witir ni ada banyak cara. Semaya witir ni ada banyak cara. Ada di antaranya itu semaya witir, iaitu semaya witir ni iaitu caranya semaya supaya dengan semaya maghrib. Deh, ada setengah kata takleh tu. Iaitu ada rakaat, ada tahiyat yang kedua, ada tahiyat rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga. Nah. Dan cara semaya witirnya, kita semaya dua, lepas tu so. Kalau kita nak mahaya lima, atau mahaya dua-dua, so. Mahaya tujuh, dua-dua-dua, so. Semaya sembilan, dua-dua-dua-dua, so. Boleh. Semaya lah tu, boleh. Nah. Atau kita nak semaya lima, semaya lima saat ini, iaitu ka'at, tiga rakaat tak ada. Tak ada tahiyat. Ada yang ke empat, yang kelima. Kalau semaya tujuh, yang ke ne tujuh. Sembilan, iaitu semaya. Ada yang ke apa, sembilan. Lah tu. Boleh. Semaya witir ni banyak. Ada banyak semaya cara dia, orang panggil. Nah, kalau tak ada tahiyat pun tak apa, tapi gitulah. Tak malak mana, tahiyat kena ada kan. Nah, tahiyat dua, tahiyat yang pertama tu lah. Sebab tu nak semaya lima selalu tak apa. Nak semaya tiga selalu tak apa. Nak semaya dua, so, tak apa. Boleh berlaku. Nak niat, niat mahir witir berlaku. Kalau mahir dua, mahir witir berlaku boleh. Ada sebut lagi tak Anwar. Boleh. Tak ada masalah ke apa. Dah, setengah remo atau tak boleh niat. Tak ada tengok kitab fiqh. Dah, dia boleh niat mahir witir. Kerana dia semaya witir nak cukup. Tapi tak ada semaya lagi. Tapi ada juga ulama kata, niat muqaddimatil witri. Dah, dua mula-mula tu, muqaddimah witir. Lepas tu, hak yang akhir takmilatul witri, sempurna witir. Boleh juga. Rotangkan yumo kosot kereng me peradupak mutluk sin ot rau cai dai mai. Dah. Masuk sesuatu dalam faraj atau dalam kemaluan lah. Allah masuk untuk nak peksa, untuk nak pesak congklot. Batal ke tak batal? Dah. Asalnya masuk saat ni tu batal. Dah batal masuk saat ni. Cuma ada ulama Saudi. Dah. Naik Quran ni kata masuk peksa hak ni tu kata tak batal, wallahu alam lah. Dan ada ulama lah dan ada majma' fikhi dan majma' fikhi hak di Saudi saat ni tu fatwa bahawa tak apa. Dan cuma kata serah pada kita masing-masing lah, tapi saya kata batal. Bila batal kat kita kena qadha lah pada hari yang lain pula, fa'iddatun min ayyamin ukhar, sebabnya masuk sesuatu. Dan masuk sesuatu wusul ainin ilal jauh min manfas maftuh, sesuatu melalui rongga. Nah, ada setengahnya kata kalau masuk saja tak ada ubat apa kagak tu tak apa. Tapi kalau masuk dengan ubat ke apa semua tu taklah. Wallahu alam lah. Talib dan di Ramadan dai mai. Teh. Yaitu kita hatta lecu, ubuh lecu dah. Lip lecu dah ubuh muluk. Adakah bata puasa? Benda ni ada fatwa Mesir. Nah, iaitu Ahmad Amin Mamduh. Nah, iaitu ada fatwa bahawa tak batal sekiranya tidak masuk sesuatu daripada alecu sana. Kalau tak masuk, kalau tak masuk. Nah, sebab tu kalau kita tak masuk apa? Takut ke banyak doa jadi masuk. Bila masuk sana itu batal. Nah, itulah sahaja. Assalamualaikum. Ada setengah orang buka puasa dengan merokok. Bagaimana kita nak nasihat kepadanya? Ada setengah orang ni buka dengan rokok. Rokok ni kita kena ingat lah. Puasa ni fardu. Tu hasbuk ke? Nah, apa ni? Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Fardu puasa saat ni. Lepas tu pula, disunatkan kita buka puasa kan Nabi SAW yuftir ala rutabat. Nabi Nabi buka dengan wahtama Mekah. Fa illam takun fa ala tamarat.
Maka kalau tak ada, Nabi buka dengan watama, fa illam takun fahasa hasayat minal ma. Maka Nabi minum air sejuk. Itulah sahaja. Dah. Sunatlah tu. Lepas tu rokok ni lah, nak pergi buka rokok. Allah, rokok ni iaitu ulama yang menghukumkan haram 99%. Ada berapa orang ulama tak hukum, tidak menghukumkan haram. Lepas tu kita buat, kita puasa, kita pergi buka dengan benda yang haram kebanyakan. Kita pergi buka dengan perkara yang menghukum oleh kebanyakan ulama dengan haram. Nah, boleh kalau tu, kita kacau duk puasa pagi sampai petang. Maka tiba-tiba saat ni tu, kita pergi buat dengan benda yang kebanyakan ulama saat ni haram. Nah, sebab rokok saat ni tu, iaitu dia apa ni, bawa nyakit lah, la darar wa la dirar, la islah taklif ada nyakit. Lah tu pula la islah saat ni tu nak taklif bazir wala tubadzir tabzira, taklif bazir. Yang tiganya rokok ni banyak kat bakar dia saat ni tu dicelup dengan arak. Nah, tu hasbu innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslam wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sebab itulah rokok hak ni tu dah. Usah main ha? Nak buka apa dengan rokok. Pak kita nak nasihatlah noh. Nasihat molek dah ajak yang makan teh minum molek. Royak dengan molek. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah. Kita kena nasihat dengan apa ni cara yang baiklah. Royak molek pada dia tak leh benda-benda gini orang tegah. Orang tagih dah. Ya pun nak putih bercakap, pun nak putih tak leh tegah. Nah, maka pada ketika tu kita nasihat pada dia tu molek, janganlah kita buat video saat ni. Dia tak berhenti dulu tak apa. Nanti insya-Allah dia akan mikir, maka dia akan berhenti semula. Kita haraplah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mama kakak ustaz samrap kamtok ya sama-samalah. Mengangkat takbir oleh perempuan sekadar mana? Nah, mengangkat takbir oleh retina. Nah, yang mengangkat iaitu ni adalah juga ulama kata banyak ni. Dan kita dah tengok lagi kitab fiqh kata sini belaka ke wallahu alam lah. Tu terserah pada fuqaha kita lah. Leh. Tu kerana ya ya akad takbir dalam tu dia, dan kita kena ingatlah bahawa takbiratul ihram akad tangan ni, akad tangan ni panggil sunat haiah. Sunat haiah takbiratul ihram tu rukun. Tapi takbir intikolak sorga tu, sorga saat ni tu, iaitu sunat haiah. Dah ada akik tangan sunat haiah. Nah, sebab tu tak ada kena sujud sahwi apa ke. Itulah saja. Rau kapkan ban, mai kuikan kona. Rau tak kau lah song krang. เขาก็คุยแต่ถ้าเราไม่ทักเขาก็ไม่ทักเราก่อนวันนี้เราเลยไม่สนใจแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุบดอนบีตัมมากานายุมินุบิลลาฮ์วะลิยอมิลอาคิรซาปอ percaya kepada Allah dan hari akhirat fal yasil man qata'ah, hubunglah orang yang putus dengan kita. Dah, hubunglah orang yang putus dengan kita, orang yang tak sekejap dengan kita, maka kita hubung dia, boleh pahala. Belahlah remo untuk saya malak. Belahlah kita malak demo. Remo saya malak ikut remo. Demo. Tapi kita malak sudah. Orang tua katalah tu. Kita malak sudah lah. Sarap ada ke apa. Kita malak sudah. Remo tak malak ikut remo. Lah tu dah. Mang. Ada sebut ke fal yasil. Fal yu'timan haramah. Dah kita ui pada orang yang tak ui kita. Tu di antara akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita jadi molek, ada mau tak molek ikut demo. Suruh demo lah. Dah. Kita pegang gadai rumah 300 ribu kop apabila sampai setahun, adakah kita tuai rumah kena keluar zakat? Kita pegang gadai. Pegang gadai kan itu tu Facebook banyak oleh Quran ini tentang masalah pegang gadai. Di antaranya tu hasbu ayyuhalladzina amanu wa hayyakum beriman iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila kamu gada nah bertai dulu bertai saat ini nah ila ajalin musamma kepada ajal ditutup faktubuh kena tulis wal yaktum bainak wal yaktum bainakum katibun bil 'aqd,
Lepas tu kena orang tulis-tulis dengan adik. Tak. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Lepas tu kena tulis supaya dengan Tuhan suruh. Fal yaktub, maka hendak tulis. Wal yumlil ladhi 'alaihi al-haqqu. Dan hendaklah dia saat itu tak. Yumlil. Maknanya waya apa baca we dengar apa semua dia tulis semua tadi. Wal yattaqillah rabbah wa la yabqas minhu syai'ah. Fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati' an yumilla huwa fal yumlil waliyuhu bil 'adl. Kalau orang budak ke apa semua ke tu kena wali caralah. Wastashhidu shahidan min rijalikum. Fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada. Kena ada saksi. Kalau tak ada saksi kok ketina dua jatuh sorang tak apa. Antadil ihdahuma fatudzakkiru ihdalhuma al-ukhra wa la ya bashuhada idza ma du'u wa la tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dhalikum aqsatu 'indallahi akmal shahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum na fala junaha 'alaykum fala junaha 'alaykum falaysa 'alaykum junahum alla taktubuha na. Maka tak ada kalau menego apa semua tak nak tulis hok bayar lalu hok apa semua inilah. Nah. Ah tu. Hok tu Facebook. Lepas tu wa in kuntum ala safari wa lam tajidu kalau musafir tak ada barang. Farihan maqbudah maka boleh kada. Boleh kada. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Waliyattaqillah wala taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi kalau tak ada kau kita gada saat itu iaitu kita gada ni iaitu demo nak akar wik kita. Demo nak akar wik kita. Bila nak akar wik kita maka kita nak wik demo tapi kita tak harap demo, tak harap demo nak tak umur. Bila tak umur saat ni kau kita tuer wik saat ni itu kena bayar dak zakat, jawab ni kena bayar. Kena bayar zakat bila demo getar duit kita. Siapa haul cuma wajib zakat tapi tak ada wajib keluar lagi. Tak ada wajib keluar lagi sehingga dia bayar klik. Selagi dia tak bayar maka kita tak ada kena bayar lagi. Sebab tu kalau duit kita beri dia 200 ribu maka dia tak ada bayar kita 40 tahun duit tu jadi zakat habis. Sebab zakat song cut. Ha, song cut ni ha sisip. Maknanya 40 tahun habis duit ni. Ha, kena ambil klik dia cepat-cepat lah. Kalau tak ambil cepat-cepat kau, jadi duit zakat habis. Ha, rugi. Tak kata ya lah, tak ada rugi. Jadi zakat tu boleh pahala. Tapi orang panggil kita, kau duit kita nak pakai tau. Kau nak duit zakat kalau duduk demo. Kalau duduk kita sendiri, tak apa. Lepas tu, umur saat ni tu, kalau demo tak kita jual demo tak bayar. Jual umur saat ni tu, mengikut janji lah. Sebab tu harus janji. Maka dia suruh sana itu gada dan tulis. Tulis dua-dua disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh tulis juga, suruh tulis. Lepas tu gada pun tak apa juga. Gada dengan tulis sekali lalu. Maka umur sana itu adakah kita kita makan sewa tahu rumah atau tak leh? Tak leh. Leh kalau dengan gada betul tak leh. Jadi reba sebab gada panggil atok bi ihsan. Iaitu kita wik dia dengan ihsan, dengan awak baik dia, bukan nak tolong dia. Takkan kita nak ambil apa? Ha, sebab itulah saja saya boleh sebutnya. 300 ribu itu 7,500 kena keluar zakat. Tapi tak kena keluar lagi selagi tak bayar duit. Dengan Ramadan bab tukyang. Bulan Ramadan dosa belakang tak? Tak ada dosa belakang. Tak semestinya. Dah. Gapo tu dosa, tak ada dosa belakang dah. Ada benda yang harus ada. Apa boleh kita buat? Hak talihnya. Dah perkara batalkan puasa dan benda-benda hak buat menjadi kubu puasa, mengupak kata korek, tuduh orang maki korek, semua saat itu tak leh. Dah benda-benda yang baik hak asal pun tak leh dah. Tapi bulan Ramadan asyad lebih teruk, lebih kuat. Bapa ni sedang bekerja malam sampai pagi boleh ke? Nah. Bolehkah nak mula dengan sembahyang witir dan bagaimanakah cara dibuat?
kita hijau, saat ini sedang berhijau malam sampai pagi, boleh tak? Ini kalau kita tak tidur, saat ini kita semaya qiyamul lail pagi. Ni ya, aku semaya malam. Qiyamul lail, dia ada siam, ada qiyamun nahar, ada semaya tengah hari. Ni semaya malam, ni ya qiyamul lail. Qiyamul lail semaya pokok tak kira apa tu itu. Itu saja. Kalau kita tidur dah, maka kita semaya tahajud. Bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Tu semaya tahajud. Adapun hak ni semaya witir. Semaya witir atau qiyam witir semua tak apa-apalah kak. Atau kita semaya saat ni tu semaya sunat qiyamul lail, semaya malam qiyam tak apa juga. Ada boleh. Caranya iaitu tu niat aku semaya malam. Dah kalau semaya tarawih boleh puasa, tarawih boleh. Tarawih ni habis waktu apabila masuk waktu subuh. Tak ada masalah. Dah kita nak semaya tengah malam kok tak ada masalah kalau boleh. Tarawih hak ni tu ada masalah dah. Rugayah ni kalau tak faham tanya sebelah. Assalamualaikum apa? Semarang ni ada seorang nama saya tak ingat, dia tanya saya tu, saya jawab dah dia. Tokau ni iaitu hak retina tu betok kau banyak-banyak. Maka waktu tu khilaf ulama, ada setengah kata najis, ada setengah kata cuci. Mazhab Syafi'i kata cuci, tapi batak ismaya dah. Tokau saat ni tu batak ismaya sebab itu bet dalai ni. Dia tubik daripada rahim ke bang, tubik pada coklat, tubik dalai. Bila tubik, dia supa dengan tu. Lepas tu kalau hak tubik banyak tak ada berhenti, maka hak tu dikira ke supa istihadah. Maknanya kita kena basuh cuci, lepas tu katuk. Tutup, lepas tu kena ambil ismaya, tu ismaya lalu. Itulah caranya. Hak tokau dia tanya kemarin dah. Assalamualaikum apa konti lama cuang ti an tahayyat ni uci kong kau khayap yu talot wala ruk kueng pai manan dai mai. Dah jari ni dalam mazhab Syafi'i kena ingat dah jari ketika kita tahayyat dah duk tah lutut kita ni nah. Pada ketika tahayyat iaitu kita kena akik ketika kita mengucap asyhadu alla, duk mulanya duk bawah ni asyhadu alla ilaha illallah. Lepas tu duk kerah tu sehingga siapa salah, bila salah apalah kita tu kita nak salah tu atau kita naik pada tahiyat yang per apa ni yang kedua. Ada juga satu mazhab Maliki yang gerak sama dan Hambali ada gitu juga dia gerak sama dah ada masalah itu masing-masing likul wujha wa mulliha fastawi kullu khairat ada alasan belaka. Tapi kalau mazhab Syafi'i akid sekaligus tingkat syahadat la ilaha illallah. Kau ni duk gerak sama tu. Mula syahadat la ilaha illallah tu duk gerak sama. Pasti yang ada pegang lah. Niat tak lek dalam hati tok ya mai. Niat tak lek dalam hati. Tak lek ni ada sirah ya bagi. Tak adi, dalam hati tak adi. Ya kena berlapar. Ya kena berlapar eh. Dalam hati saja tak adi, kena berlapar. Tu kena berlapar eh. Pinengkai. Assalamualaikum Ustaz. Pinengkai pro. Gapo ni? Kai pro namo. Assalamualaikum babo ke saya Yuti Tam. Saya ke apa? Ke saya Yuti tam ngan dah 7 bulan. Ada tit covid teh. Ngan sung tu tu ada ruang. Non. Mohon ada. Kita kok. Ngan ngon ruang non nafkah non kan yu lew je tam yang rai. Non kan yu lew. Non kan yu lew je tam yang rai. Masalah tidur ni panggil nafkah batin. Nafkah batin saat itu, nah, ini pun satu masalah juga. Tak nafkah lama-lama tak boleh. Dah tak boleh juga ni. Dah kalau tak nafkah tak ada nafkah batin, maka tak boleh. Kena usahlah klik jumpa dengan bini. Dah kena klik jumpa dengan bini. Kena duduk dengan bini. Karena nafkah batin ni pun tak boleh tinggal. Dah lama-lama tak ada video dengan bini jadi masalah. Nah, bini pun ya ada perasaan dia.
Pas nak buat lah mana? Ada kawi pa, kena kelik lah. Kelik mari jumpa dengan dia, tidur dengan dia. Dah. Teratulis semula, saya tak faham tu kuam ngau ni dah. Maksud apa no? Salah kata zakat kan khai khai kong cepok cuang Ramadan tong jai zakat khai yang ngai krap tong nap krup ropi. Zakat ini ada dua syarat. Pertamanya yaitu siapa nisab. Nisab dia nya yaitu gomah lima kok sama. Zakat nego ni nisab ya hujung tahun bukan awal tahun. Mula-mula nego tak ada duit tak apa. Dah yang kedua siapa haul siapa setahun. Maknanya kena nego siapa setahun. Lepas tu menegak boleh Ramadan saja tak kena keluar zakat kerana tak ada siapa setahun. Wallahu'ala. Janin duduk dalam perut adakah kena zakat? Dah. Adakah anak duduk dalam perut kena zakat? Jawabnya tidak kena. Kerana zakat saat itu wajib apabila beranak. Duduk dalam perut tak kena berat, tak kena zakat lagi. Dah. Apabila beranak saat ini, kalau beranak sebelum daripada masuk waktu iaitu hari akhir. Hari akhir Ramadan, dia beranak sebelum akhir Ramadan, maka wajib dia zakat. Kalau beranak lepas dah, lek malam dah, dah lepas daripada masuk waktu dah, maka tak wajib zakat. Budak hak beranak sana. Dah wajib zakat kalau dia beranak sebelum daripada jatuh matahari wan sutai Ramadan. Dah atau sebelum dah tu tak ada apa-apalah. Kalau beranak lepas tidak. Supaya tu juga orang yang mati, orang mati saat itu kalau mati sebelum daripada jatuh matahari wan sutai Ramadan maka tak wajib. Tapi kalau anak wajib. Kalau anak bagi anak. Kalau dia mati lepas dah tu wajib. Ha tu. Kalau orang mati. Itulah di antaranya. Adakah apa lagi? Kita lah ninya iaitu kita pukul 9 lebih lah. Pukul 9 5 minit lebih kurang insya-Allah. Ha, maka siapa yang ada nak tanya lagi tu sila boleh tulis. Dan jangan terlupa lah. Kod like, kod hitam. Kod hitam jangan lupa page saya. Nak bertambah lagi. Dan kalau siapa nak sundau saat itu boleh sundau lah. Dan kalau nak khairat derma kepada majlis agama Islam, iaitu ada banci di tepi itu, iaitu 0541219953 banci kemakan Islamnya lah. Iaitu untuk faedah dakwah. Dah, untuk faedah dakwah. Tak boleh nak uwi 20 kaut, 1 kaut, 50 kaut ikut lah. Terserah pada fak kita masing-masing. Nak boleh uwi kat uwi lah. Bila Ramadan khairat derma. Ustaz tak ayok pun lihat bata poso mai. Dah batuk. Batuk saat ni tu. Bila kita batuk-batuk ni ya tak apa. Tubik juga. Tapi yang telah lah lepas dah tu. Dah. Ha, kita kalau tertelek dah tak ada sengaja tak apa. Tak sengaja tak boleh. Dah. Ha, bila muntah sengaja tak boleh sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda istaq man istaqa man istaqa fa alaihi alqada. Siapa buat muntah maka dia saat ni tu kena qada. Wa man dara'ahul qai fa la qada'a alaih. Kalau dia saat ni tu muntah dengan tak sengaja maka tak kena. Dah, maka kalau dia terbatuk dengan sendiri tak ada kos tak ada buat apa maka tak apa tu ada masalah. Teh cuma kok darah saat itu kalau kita les mula tu batal lah. Ha, tapi gi masuk dengan sengaja dengan tak sengaja tu tak apa. Assalamualaikum yuk mu takbir cuang nai bang kuan tamai ruam kat takbir tul ihram. Akik tangan ni ada tepat-tepat saja. Dah. Akik tangan ni mula-mula sekali takbiratul ihram. Allahu akbar. Lepas tu apabila kita nak rokok, nak rokok tu Allahu akbar. Lepas tu apabila naik pada rokok, sami Allah liman hamidah. Tiga saja kama dia naik daripada tahiyat. Tahiyat yang pertama. Naik pada ayat yang kedua, maka naik Allahu akbar akik tangan. Ada empat tempat saja. Tempat akik tangan selain pada tak kena akik tangan. Allahu akbar. Dah. Ha, siapa yang ada nak tanya lagi silakan tanya insya-Allah. Dah, ada masa sikit lagi. Kalau tak ada tanya enggak saya pun nak berhenti dah lah. Dah, waktu siapa-siapa yang belum kot hitam lagi mohon kot hitam. Dah. Ha, siapa hok belum kot hitam maka kot hitam lah. Siapa hok belum kot like sana kot like. Ha, itulah sahaja insya-Allah. Dah. Ha, mohonlah pokok kita semua saat itu. Pakat lah. Nak kod hitam, kod like, kod share benda-benda ni. Dan siapa nak derma tu silakan derma insya-Allah nak kerak. Dah bukan hak saya dah majlis agama Islam leh jalan.
Eh, karena saya jadi kemakam jelek, maka kita pun ambil mari sambil-sambil bila kita kecek betul-betul lah. Nah, untuk masuk bagi FI. Itulah saja. Ani mari cuai bok ikrang ni. Ni อยู่ที่เขาครบโหและในสอบเราต้องจ่ายไหมอย่างไร Nah, zakat saat itu apabila cukup nisab dan haul, maka wajib kita kena keluar zakat duk je orang sekalipun, tapi kita tak wajib kena keluar selalu selagi ia tak bayar. Selagi ia tak bayar, bila ia bayar, barulah wajib kita kena keluar. Selagi ia tak bayar, tak wajib kerana kita nak keluar tak boleh. Muka duk dia, saya panggil tak ada makdur ala taslim, tak kuasa nak serah. Maka pada ketika tu tak ada kena. Eh, nanti ia bayar, maka wajib lah. Rohok, rohok di halkum, dah boleh telah. Rohok duduk di halkum, duduk dalai tak apa. Dia tak tubik lagi. Kalau dia tubik dah saat ni tu, kena tengok. Kalau sengaja, sengaja kita telah, maka batas, batas puasa. Tapi, dalam mazhab Syafi'i lah, tapi, ar-rajih, ada kaum yang kuat lah bahawa tak batas sebenarnya rohok ni. Dan adalah ulama yang mengatakan, banyak ke ulama tetap batal, tapi dalam mazhab Syafi'i kitanya iaitu batal kalau sengaja lah, kalau sengaja. Nah, kalau tak sengaja tak apa. Salam nonton, semoga puasa diterima semuanya, insyaallah amin. Serati ranggu praman neng sen hamun batong cai zakat taurai. Nah, zakat kena berapa? Berapa zakat? Zakat ni iaitu han sisip deh, han sisip. Mana berapa? 150,000. 150,000 saat ni tu, iaitu kalau 100,000 2,005. Nah, kalau lah 5,000 lagi tu, 50,000 lagi, maknanya 1,250 ke. Maknanya jadi 3,000. Nah, iaitu 2,000, 3,000 lebih lah. Dah. 500 dengan 2. Jadi 2,500 dengan 1,200. 50 kok. Dah. Ya, han sisip lah. Han sisip. 2.5. Tamai cop fan wa cuan kun boy na cuang ni. Cuang chan mai dai kit arai beb wa mai yak fang reung beb ni man na klua truat tuk kun cuang ni kon tam yang ngai hai mo pai nai. Gapo ni? Tak payah. Chang ke gapo? Chang. Chang konon. An bismillah sisip eto tuai. Ayak ku tam pen pacam. Konon ko yang fan te. Reung beb ni. Aduk mimpi benar-benar tak molek ni deh. Mimpi benar-benar tak molek ni kadang ada syaitan atik. Maka oleh tu kita kena ambil uduk. Ambil esmaya atik. Lepas tu baca ayat kursi. Baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Eh, banyak insyaAllah. Maka insyaAllah akan dijauhkan daripada waswah, dia panggil. Salam kerap, babawi tidu'a hai tuk taprak dengan Ramadan. Tong patibat cendai kerap. Bulan Ramadan ni mustajab, terima semata. InsyaAllah. Bulan Ramadan, nah. Lepas tu kita nak diterima lah, nak ada doa-doa yang masuk diterima. Di antaranya, dekat nak buka puasa saat ni tu, kita baca doa. Dan doa di antara bank akomat. Dan doa tempat terima dalam sujud. Dan doa juga tempat terimanya iaitu tengah malam. Tengah malam. Dan iaitu kita bangun tahajud, maka kita doa tengah malam. Maka itu pun mudah diterimakan juga. Dan doa lepas daripada semaya. Mudah terima juga. Nah, cuma ke ya ada berdoa. Cara kita nak berdoa ni, iaitu di antaranya, kita kena patah pada maksiat. Lepas tu pula kita kena sadaqah, buat duit pada budak-budak. Cuma lah, kita kena ihsan, buat baik pada orang kita. Jangan tinggal. Fardu-fardu semaya, kita buat amal ibadat dengan sempurna. Maka kita bangun doa, maka insyaAllah Tuhan akan terima lah. Tuhan terima belakang sebenarnya. Tapi, Wallahu wasi'un alim. Tuhan tahu bila masa Tuhan nak buih. Nah, innahu bi ibadihi khabiran basir. Nah, khabiran basira. Nah, pada innahu bi ibadihi khabiran basira. Tuhan tahu ke bila Tuhan nak wi. Tapi Tuhan wi semata lama banget. Assalamualaikum pin karak cekan ngendian dengan
เดือนละ 6-70,000 แต่เงินเก็บไม่ถึงในซอฟครบปีต้องจ่ายซะกาตไหมครับอุสตาZakat saat itu yaitu nak kena zakat saat itu yaitu kena siapa haus siapa nisab. Maknanya duit hok masuk setiap bulan kita bayar sore kereta, bayar rumah, bayar apa semua. Maka tak ada tak ada cukup dak sikit itu lah. Wai god buluh lebih bulan tak cukup 100,000 dan 137,500 contohnya. Maka duit tu tak ada cukup hari. Cukup nisab maka tidak wajib zakat. Kerana apa? Kerana tak ada cukup nisab. Sebabnya kena siapa nisab dulu. Siapa contoh duit haji dia masuk 70, 90, 70, 90. Mula-mula tak kena zakat lagi. Bulan kedua contohnya masuk taruh 50. Bulan yang ketiga taruh 50. Jadi 100. Bulan yang ketiga, bulan keempat balik yang ketiga 150,000. Mula pada bulan yang ketiga siapa setahun maka wajib zakat. Lepas tu duit yang lebih tamung siapa 450,000 maka keluarkanlah zakat campur semua situ. Apabila mula nah, itu cara terlebih mudah lah. Itu mengikut ulama ada setengah kata hak tak cukup nak kira zakat semula pula. Itu lebih susah. Maka dikirakan capur semua saat ni. Hak lepas pada tu pula. Eh, ada perwik haji biasa tak kena keluar zakat. Dan ada pun emo duk oyak keluar zakat, keluar zakat ni tu. Nah, duit gaji banyak keluar zakat tak cukup ni cukup dikirakan ni sok jutaan. Itu maknanya no wa antasaddaqu khairul lakum. Nah, dia sedekah tu lebih baiklah, tak ada masalah apa, tapi nak tahu wajib dak wajib. Dah ada setengah rembo saat ini di Malaysia. Sayang-sayang saya contohnya dah adalah maka gaji mahal, maka dia keluarkan zakat kerana tak bayar fasi. Ada perumah kita karat cakap bayar fasi lagi, zakat lagi. Dah maka kerajaan Malaysia dia tak support lagi kita lagi selai. Maka dia ada bayar zakat, yuk lut yang fasi. Sebab tu dia ada zakat di gaji. Mau kita buat zakat di gaji juga, kita ada fasi lagi, ada zakat lagi. Maka sebab tu tak ada wajib. Sehingga siapa ni sop, cukup setahun baru wajib. Ya, ya, terima kasih. Cuaikum. Puyiti mihid istihadah. Poso langken sipa wan rotong abnam. Yuk hadas tukwan maikah. Dah manis sekali. Lepas dah bihay maka manis. Lepas dah tukuk poso pekati. Nak semaya kena katuk. Tu ialah. Dah. Rau aulu kontang sasanik mali yang to dek-dek. Lalu dek nandai siya ciwit to dek yang mai. Bale yak sab wa cha tham yang ngai kap dek nan fang kubo Islam dai mai. Ya sebab asa orang saat ni tu alal fitrah. Ma min mauludin illa wa yudul wa illa wa yuladu alal fitrah. Nah. Fa abawau yahwidani. Jadi ya tu Islam lah. Ya kan yang mati saat ni tu ketika budak belum balik lagi. Nah, kita kena taruh kubo. Semasa muda kita tiada kuasa tiada qada. Bagaimana hendak buat? Kena qada. Kena qada. Dan wajib kena qada. Nah, sebab ada hadis seorang yang mari kata ya Rasulullah matat ummi wa alaihi saum. Nah, pani mati mak aku tu mati ada puasa. Apa aqdi? Aku kena puasa? Kalau na'am, abi tak nak kena qada. Nah, aku nak qada boleh qada-qada. Fadainullah haqqu an yuqda ta tu ha. Bahawa berhak kita diqada. Fan wa cuai kun. Ruang ti mong mai hen, man nak keluar. Nah, mai yak fan leui. Oh, cuai kun apa tu? Baik mana tak payah tu dah. Nanti Faisal nak kena wayak. Nuk pirap mawang kai bun pedan kong ban rau. Rau kuan lai ok mai. Prok kelang kun. Rau non mai lap. Mi siang. Rup kuan kong nuk. Ya. Bila menyakit ti saat ni tu boleh lah. Kita ambil cara lah. Ambil lah tak ada apa lah. Kita amat. Dah. Menggogok nak tidur tak boleh. Salam apa-apa ni. Cuang COVID. Rau tam lamat. Wan suk. Rau tam kong. Muzahak ื่น ti mi kun ke ha kun kun pai. Deh, buatlah 12 gerai, paling kurang 12 gerai lah mazhab Syafi'i. Deh, 12 gerai paling kurang. Buat hatulah. Dan itulah saja hari ini. Terima kasih semua yang masuk tengok dalam page saya saat ini deh. Banyak saja hari ini. Terima kasih semua insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.